Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan Wakil Presiden Yusuf Kala dan beberapa nama yang disinyalir menjadi calon menteri. Pertemuan itu berlangsung tertutup di Istana Negara Jakarta. Selain Wakil Presiden Yusuf Kala, beberapa tokoh yang datang ke Istana Negara antara lain Wakil Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro dan Ketua DPP Partai Nasdem Siti Nurbaya. Kedua nama ini disebut-sebut menjadi calon menteri Kabinet Jokowi JK. Jokowi dan JK masih membahas nama-nama calon menteri sebelum diumumkan. 8 nama calon menteri yang disebut mendapat catatan khusus dari KPK masih dibahas Jokowi JK. Sumber daya alam. Kemudian bicara tentang tumpang tindih perizinan. Bicara tentang pelayanan yang baik dalam kaitan dengan sumber daya alam. Tadi ya. Mengenai kabinet. Kabinet. Dibilangin ya itu. Ibu, kalau ditawarkan. Bu, kamera. Lebih banyak bicara mengenai bagaimana KPPN lebih sehat, tidak lagi gampang terganggu oleh faktor eksternal gitu. Jadi kita berpikir bagaimana caranya supaya KPPN itu lebih sehat. Ada isu juga misalnya mengenai volume BBM, ya bagaimana kita menyikapinya dan seterusnya. Jadi kondefisit ditanya nggak, Pak? Karena kondefisit nggak, ya BBM.